gengs, welcome back. Hari ini aku dan Robert akan pergi jalan-jalan. Hari ini tuh libur setelah balik dari Biak. Jadi ya, mari kita habiskan waktu libur ini dengan berjalan-jalan. Guys, kita berjalan. See you. Ada mama di bawah sana. Oke, jadi di depan ini ada ribut-ribut karena ada kerja proyek pembangunan got. Tadi itu salah satu rumah keluarga.
eksklusif. Nah ini jembatan Ariepi. Kayaknya ini yang kali apa lagi tadi kami lagi bilang? Mana wangi gitu? Sungguh pada mana makan? Ada dua jalan, kami ambil kanan. Nanti pertemuan kita untuk menyelusuri kampung Ariepi dulu. Ini ada dua jalan, yang sana lurus terus ke bandara, ke airport. Ini jalan masuk kampung, ke kampung Ariepi. Jadi ceritanya kita ini untuk membawa kalian mengelilingi kampung. Kampung-kampung yang dinung pokok ini yang sore. Siapa lagi bapak? Ini bu. Pisang-pisang ini banyak sekali. Mine.
sesampai di pantai apa namanya? Panduami. Ini lagi air surut, air meti. Meti, dan ada orang piknik. Seru sekali. Sebenarnya tadi kalau niatannya mandi itu akan sangat bagus sekali. Dia tuh bisa jalan sampai ke laut. Alright. Sangat. Yeah. Jalan. Jalan ke sini. Jadi kita orang nih dari tadi menghabiskan waktu tuh main-main di pantai ini, pantai Panduami. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan. Jadi kita membawa sampah ini untuk dibuang di tempat sampah. Jangan kita bikin kotor pantai. Oke. Okay. Let's go. Jadi Tongdo tiba di kota nih sudah malam. Dan Tong ada di pasar ikan, guys. Tong ada di pasar ikan. Tadi Tong terjadi beli ikan yang di kampung. Ketong rencana tadi mau beli bia, cuman pas Tong balik tuh bia itu dia sudah habis. Dan Tong juga kurang suka ikan yang tadi di sana, jadi Tong mau cek-cek lagi apa yang bisa Tong dapat di sini. Begitu. Jadi untuk menutup kita punya hari, karena kita tiba di kota malam, kita mau makan lalu pulang istirahat. Oke, sekian vlog kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti kita perjalanan.